Halo Bro, selamat siang ya. Nah, kali ini ketinggalan acaranya gua nih, tapi udah dibongkar ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita mendapati knalpot Jupiter nih. Nah, Jupiter ya, seperti ini ya, yang udah kita bongkar. Dan ini knalpotnya, orinya, originalnya udah kita kosongin ya, teman-teman. Dan ini dalemannya untuk Jupiter ini dalemannya seperti ini. Dan ini saringan yang udah kita buatkan ya, seperti ini. Kita akan pasang dalamnya, hasilnya seperti apa di subrek dulu sebelum videonya saya lanjut. Oke, okay? Emang lehernya ganti emang? Enggak. Oke, okay, leher nggak diganti ya teman-teman. Kita hanya bobok aja. Oke, okay? Seperti itu, saringan siapkan seperti ini, nanti disambung pipa lagi ya. Oke, okay? Di subrek ya. Dan dikasih semangat, di like, komen juga. Oke, okay? Jangan lupa yang mau datang cek aja ke lokasi SKR Racing Ecos Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang, atau komunikasi di kolom komentar atau via WA ya di 0815 13 94 3798. Nah, setelah kita buatkan saringan dan gas bulur pasang, kita pasang lagi ya bagian belakangnya. Kita las seperti ini bro. Oke, posisikan seperti semula ya. Nah bro, udah jadi bro. Nih, coba kita tes hidup ini yuk. Eh, udah hidup ya. Teman, seperti itu ya hasilnya. Ada masalah kayaknya di karbu ya, jadi mesti nyeting atau businya mungkin mati seperti itu, jadi digebernya kurang mulus. Tapi tadi udah sempet denger ya suaranya seperti apa. Oke ya bro, yang mau datang langsung ke Jalan Raden Patah aja Cilduk Tangerang, atau via WA ya di 0815 13 94 3798, atau tulis sesuatu di kolom komentar, insya Allah saya sempatkan diri. Jangan-jangan bensinnya nih habis. Apa nutup kali kerannya? Nutup kerannya? Iya kan, nutup kerannya. Bro, nutup kerannya bro, rajin. Hasilnya seperti ini ya. Yang penasaran datang aja lah kemari ya, SKR Racing Ecos. Oke, selamat berkarya dan selamat beristirahat di siang hari. Oke, yang dirumahkan ya. Oke. Okay.